Memang mobil saya ini udah biasa terpuruk, tapi ini anehnya terpuruknya di Kota Pekanbaru loh, bukan di kanal. Aduh. Gajar payah bawa 05 pula. Sedekat ini pun pakai mobil. Nah, naik ke sana Per, pijak Per. Nah, ini karena menjungkit terpaksa aku naik nih. Nah, lanjutkan ya. Oke guys, karena terlalu ringan berbobot Perdi, ini papanya masih jungkit ya. Hai. Mengangsir papan memakai LTE. Mobil nano nano. Awasan, awas. Awasan ya. Akhirnya sampai. Nah, tadi kalau tidak masuk, papannya jungkit, nggak bisa dibawa. Makanya saya masuk sebagai pemberat papan. Ya, sekarang dilangsir lagi ke gudang. Karena papan ini kalau tidak di sini. Kalau tidak dikering anginkan, nanti papannya bengkong-bengkong. Nah, inilah teman-teman ya. Aduh. Kemudian dilangsir harus dikering anginkan dulu, kalau enggak nanti bengkang-bengkong. Kemudian kalau ditaruh di hujan panas kan nanti kayunya lapuk berayap lagi gitu ya. Nah itu dilangsir menggunakan LGX lagi. Memang LGX tua ini, LGX butut ini seribu jasa ya, mobil seribu jasa. Awas-awas kena dinding mobil. Yo. Malu lawan ini. Direkam badan bagi targetan. Awas kena mobil ya. Bawa satu keping aja menggigil. Admin saya tuh tengok biasa main jari di komputer kan. Tenaga saya di otak. Biasa dikerja pakai otak, katanya hari ini dia kerja pakai otot. Biar dia tahu rasa hidup beratnya hidup di dunia ini kan. Ini banyak nih, ada 2 kubik ya. 2 kubik meter persegi. Awas jangan kena dinding. Ya, biar pelan-pelan. Itu bagian kulit tuh memang berat ya. Seratnya padat. Ya inilah LGX multifungsi. Capek bawa pupuk, bawa kompos. Capek bawa kompos, bawa bibit. Capek bawa bibit, bawa kayu. Wah, luar biasa. Ya. Awas cat.
Aktivitas pembuatan kompos. Wih, letong segar. Lihat.